Halo, selamat properti, saya Litra Kanda, CEO Indonesia Property World. Saat ini kita ada di Cipralen City, CPI. Ya? CPI, Makassar. CPI itu Central Point of Indonesia. Itu kawasannya ya? Betul. Nah, di Cipralen City-nya itu bagian dari Central Point of Indonesia. Betul. Nah, jadi ini dengan? Ibu Anastasia, sebagai Marketing Manager di Cipralen City, CPI. Oke. Jadi kami dari tim Assessment Golden Property World 2023, Bu. Kami Property World berbasis asal dan survei satu-satunya Indonesia. Kita objektif, independen, tidak ada transaksi apa menang sama sekali. Jadi ini kita sebelum kita bicara Cipralen City kawasan ya. Nah, ini kita ada di mana nih, Bu? Saat ini kita ada di salah satu kawasan komersial yang viral ya. Iya, lagi yang lagi viral di Makassar. Ini namanya Sunset Key. Ini salah satu kawasan kuliner. Kuliner yang di dalam kawasan Cipralen City CPI. Ini dua pasar, jadi komersial dua pasar, yang satu di sana, tempatnya untuk pantai. Iya betul, jadi dua pasar khusus untuk pantai. Nah, itu ada pulau Pak? Kasar pulau-pulau ya? Pulau. Kalau itu ada pulau lelai, jadi memang kalau di Makassar ini kan berpulau-pulau, banyak pulau di sini. Banyak pulau, ada lelai, ada kayang kan, ada Samalona. Tapi penduduk buat penduduk asli sana. Belum jadi wisata? Belum jadi wisata. Jadi ya, Cipralen City Losari ini protected atau total untuk Cipralen City sendiri sebenarnya 106 hektar, tapi saat ini baru dibangun itu 106 hektar, sisanya 50 hektar lagi itu ada di reklamasi tahap kedua. Nah, jadi ini semua itu reklamasi ya. Reklamasi itu center point untuk jadi Cipralen City Losari itu bagian dari center point of Indonesia. Iya. Nah, itu kerja sama-sama Pemda, Pemprov ya. Jadi kawasannya ini tidak hanya komersial aja, ada perumahan juga, termasuk pendidikan segala macam. Nah, ini tadi kita bincang-bincang ini udah mau habis tuh. Kalau sebenarnya sudah mulai mau habis sih, Pak. Oh, jadi kalau untuk kawasan Sunset Key ini sudah 100% sold out. Terus kami untuk kawasan komersial ya, Pak. Untuk mungkin kami ada kawasan ruko juga namanya Business Park, itu juga sudah 100% sold out. Kawasan dari tahun 2015. Sudah cepat menjualnya, cukup 2015. 36 hektar hampir habis, 8 hektar sebelumnya. Ya tadi kita pembangunan juga, tadi kita udah sweet gitu ya. Itu bagus ya. Berapa udah di-tag tuh kali udah ada Starbucks-nya? Iya, sudah buka. Oh sudah buka Pak, sudah buka. Udah ya? Starbucks-nya rame banget. Jadi market perumahannya tadi berapa persen pertama? Kurang lebih perumahan cuma 40-an persen Pak dari total 56 hektar. Total itu kita ada 390-an. Untuk harga kita memang start di 3,6 M untuk tipe 6x17 tanah bangunan. Tanah 102, bangunan 125. Itu yang di Sunset. Itu yang di Treasure Island. Treasure Island. Jadi berapa pasang aja Bu? Namanya clusternya itu ada Treasure Island, Sunset Cove 8, dan yang terakhir itu Golden Avenue. Golden Avenue itu udah ada untuk perumahan di tahap 1 hanya 4 cluster itu. 4 cluster aja. Yang next stage, next fase itu nanti untuk kalau setelah reklamasi tahap 2. Ya. Itu kemungkinan kasih residensial semua. Enggak sih, ada komersial juga, juga, tapi mungkin lebih banyak residensial. Ini jadi salah satu item juga ya, ini kan semua reklamasi. Reklamasinya itu belum Garuda ya? Betul. Oke, nanti kita foto-fotonya Garudanya kayak gimana? Jadi, nanti dari hak-hak.